Pelajar dari tingkat sekolah dasar maupun tingkat SMP sederajat di Kota Cirebon antusias mengikuti program makan siang gratis, terutama yang dilaksanakan oleh TNI AL dan pemerintah. Dengan menu makanan yang memiliki nilai gizi tinggi, seperti nasi, daging, tempura, sayuran, dan juga susu, bisa menjadi asupan yang baik bagi calon generasi emas. Salah satu pelajar SMP di Kota Cirebon merasa bersyukur bisa mengikuti program makan gratis. Dirinya berharap program ini bisa juga diimplementasikan di lingkungan sekolah, karena bisa membantu mengurangi uang saku sekolah untuk keperluan makan siang. Makannya di sebelah sana. Tenda tidak ada stand bazar di ibu jalan yang asli lama Cirebon. Monggo bapak ibu ya, yang mau berbelanja, kami silakan. Ada oleh-oleh khas Cirebon juga. Seru dan makanannya enak. Makanannya enak. Ada apa aja? Siap. Ada tempura, ada sayuran, ada nasi, sama ada dagingnya. Ya kami bisa rutin mungkin buat sekolah-sekolah lain juga. Program makan gratis yang juga digagas pemerintah pusat diharapkan bisa menjadi upaya agar anak-anak generasi muda dapat dibantu pemenuhan gizi yang baik. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.